Adakah anda pernah duduk di mana-mana kampung di Singapura tak? Singapura adalah. Kampung mana dulu anda asal? Kampung Tempe, Jalan Intai Si sana. Kampung Tempe dekat mana? Dekat Jalan Haji Alias sana, dekat Bukit Timah sana. Oh, nama Kampung Tempe eh? Kalau orang panggil Kampung Tempe sebab sana ada orang bikin tempe lah. Kita panggil Kampung Tempe, tapi kita tinggal tu kat Jalan Lintai Si. Oh, dan tak ada apa-apa yang seram ke yang tering? Kita tak tahulah, saya belum pernah nampak. Tapi dah lepas kita pindah tu, orang cakap dia nampak benda cekak tu lah dekat pokok besar tu. Jadi tapi saya dah pindah. Bila anda pindah tu, pindah ke rumah flat lah? Rumah flat lah. Jadi jiran saya lah. Mungkin semakin ramai yang pindah, semakin berkurangan orang tinggal di sana. Sebab tu dah keluar ganggu Dan awal tadi dengar kisah juga dekat kawasan perkampungan. Dia tak beritahu mana, tapi katanya mayat hidup kembali. Memang mati cukup suri kot. Apa dia? Mati suri agaknya. Tak tahulah. Okey, dan kisah akak tentang apa ni? Silakan. Okey, akak dulu kerja hotel. Okey, hotel tak payah beritahu lah Okey, satu hari tu dia berlaku petang. So akak pergi toilet lah. Korang nak pergi tandas. So pergi tandas tu kakak memang third story tu memang selalu diorang cakap ada cerita lah benda yang tak baik lah. So akak pergi dah tak tahan sangat kan. Hari pula hari minggu, memang ofis semua tutup lah. Jadi kakak go to the first cubicle lah. So first cubicle tu akak tengah biasalah kan, tengah nak lepaskan hajat. Lepas tu nampak macam ada, kalau orang masuk kan lalu macam nampak kan dia punya macam shadow kan. So kita nampak shadow tu, kakak cakap oh, ya, baik ada orang lah, macam senang hati lah, ada kawan juga kan. Dengar dia tarik tisu tau. Dia tarik tisu. Lepas tu kakak tunggu-tunggu, dia tak keluar-keluar. Kakak ni dah lambat ni. Dah lambat kat dalam, dalam 10 minit. Takkan dia tak keluar-keluar pula kan. Kakak dia dah lambat, takkan dia lagi lambat. Habis kakak cakap alamak, nak tengok ah betul ni ada orang ke tak ada orang ni kan. Sebab dia tarik-tarik tisu tapi pam tak bunyi. Jadi kakak cakap kalau mak, kalau aku tulis, aku ngintip kat bawah, dia pun tengah ngintip kat situ juga, aku rebah. So kakak pun pergi bawah, pergi office balik, cakap dengan orang kakak. Cakap mari atas makan aku kat atas. Kenapa, kata dia? Adalah, aku tengok pintu tu tak, macam tak buka-buka. Tapi bunyi tisu. Orang tarik tisu. Tapi kawan-kawan kat pergi atas lah. So dia kata sampai atas, kawan kata okay, kau tunduk bawah. Kata dia aku jaga kat pintu. Habis saya cakap, dia cakap janganlah, nanti kalau aku pingsan kat situ mati kutu lah kat situ. Habis kata kawan kat okay takpe, kita panggil kat bellman terus standby kat pintu. So kakak dengar dia kata tak ada, tak ada orang ke si. Tapi pintu tutup, bunyi tisu, dia dengar. Ada orang tarik lah tisu tu eh. Muskil kan. Tapi sekarang kat muskil, siapa kat dalam situ kan. Kalau tisu ni, siapa yang tarik tisu? Sekarang dah tak kerja tempat sama tu lagi lah. Oh, dah tak kerja tempat situ lagi lah. Banyak kisah-kisah hotel ni, kalau orang bertugas hotel ni Banyak, banyak. Tapi masa pekatkan telinga, masa cekakan hati. Ada email yang ringkas saya ada tadi, saya dah siapkan ni, sekejap eh. Okey, ini dia. Juga ada seorang teman namanya Kak Inah bertugas di salah sebuah hotel di Singapura. Dan mungkin saya ingin tanya juga kakak soalan ni, pernah dengar kisah yang agak serupa. Katanya dalam setiap hotel ada pasti beberapa bilik yang dikosongkan. Betul ke? Tak pernah dengar lah. Tapi ada bilik yang macam macam ada orang nak commit suicide, tapi memang orang tak hebahkan. Cuma reception aja tahulah. Tapi budak-budak reception ni kadang-kadang jahat. Dia tengok kadang-kadang guest ni kan macam-macam guest ada kan. Kalau dia tengok guest yang fasi, yang kurang ajar, dia kasi bilik tu. Nanti guest balik apa ni, tinggal kat situ sekejap lah. Dia cakap lampu terbuka sendiri. Lampu macam dia tengah tidur, dia terbuka sendiri. Diorang minta tukar bilik lah. Ada yang tak tahulah. Memang ada, memang ada. Memang ada satu sekali tiga pun pernah nampak. Penanggal. Penanggal? Penanggal. Tengah jalan dekat tingkat empat tu. Besok dia resign. Besok akan dengar tu dia resign. Okey, terima kasih Kak. Okey, terima kasih. Kembali, satu kisah yang cukup menarik.